Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan unboxing dan membahas atau review pisau. Jadi ini satu paket pisau dapur ya dari Swiss Military. Kita beli dari Arisan Mapan ya ini ya. Mari kita mulai. Kitchen Knife Set Switzerland dari Swiss Military terdiri dari gunting, terus ini alat untuk mengupas, pisau kecil, pisau sedang, sama pisau yang besar ya. Untuk fungsinya, kayaknya ini pisau daging ya, ini pisau serbaguna, terus ini pisau buah ya. Kalau salah mohon di komen ya, dibetulkan. Mari kita lihat isinya. Oh. Pisau yang kecil, kayaknya untuk buah ya. Gagangnya, motifnya kayu. Cuma bahannya persis seperti kayu, tapi saya nggak tahu ini bahan kayu beneran atau semacam plastik ya. Tapi bagus sekali. Kemudian ini ada teksturnya. Tekstur kayak wajik kayak gitu ya. Oke. Kemudian ini. Pisau yang agak besar. Ini untuk pisau yang serbaguna ya. Untuk motong ya. Sama ini ada apa teksturnya. Ada tulisan Swiss Military ya. Kemudian yang satu. Ini. Sama bahannya. Ada tekstur, ada tulisan. Ini ukuran besar. Mungkin cocok untuk motong daging ya. Untuk motong tulang kayak gitu. Ini untuk ngupas ya. Bahannya bagus nih, semacam plastik ya, Swiss Military, pegangannya enak. Terus yang ini gunting, ada tulisannya Swiss Military, guntingnya lumayan gede nih. Kalau untuk motong kayak daun bawang enak nih, kayak gitu tuh. Oke, kita praktekkan ya untuk ngupas-ngupas, untuk motong-motong ya. Oke, kita coba untuk mengupas kentang ya. Ini alatnya kita pakai. Thank you.
cukup tajam ini, bagus, enak sekali ini buat ngupas. Oke ya, ini enak buat ngupas nih. Kita coba pisau yang kecil ya buat ngupas ya. Ini ya. Untuk ngupas, pisau yang kecil juga enak. Ini untuk kecil-kecil kupasannya ya. Kalau untuk yang itu, yang alat yang untuk ngupas itu, enak yang gede buahnya atau kentangnya itu, atau bisa apa namanya, wortel, timun, kayak gitu ya. Ini kalau untuk bersihin yang kecil-kecil enak juga nih. Cukup tajam. Oke. Kemudian kita coba untuk membelah ya, mengiris ya. Pakai yang lebih besar, coba pisau yang ini ya. Wow. Nah. Saya bukan chef profesional ya, jadi motongnya ya bisa saya ini, nggak model chef ya. Kemudian coba untuk motong tempe ya. Bisa tipis. Sip, tajam. Kemudian kita coba yang ini ya, untuk motong daging. Ini kita coba untuk motong daging ya, daging ayam. Tajam, tajam sekali nih.
Ya, ada usaha untuk motong tulang ya. Ini kita pisahin tulangnya. Oke. Kita potong ini dagingnya. Tajam sekali. Kita nggak butuh usaha yang keras ya, yang butuh tenaga besar enggak, karena tajamnya pisau untuk motong daging ayam enak sekali. Ini kita coba untuk potong tulang ya. Nah, sekali angkat langsung, sekali pukul ya. Set, langsung putus ini tulang ayam. Oke, kita coba pisaunya untuk motong daun bawang ya. Enak sekali. Jadi satu-satu nanti kita gabung. Biasanya sih motong daun bawang pakai pisau ya. Cuma ini kita nyoba pakai gunting ya. Ternyata ya enak ya. Motong daun bawang pakai gunting. Tipis-tipis aja ya. Ini kalau ada net dibersihin, nggak ada yang ganjel. Kalau ada yang ganjel, susah. Tajam nih. Enak buat ngupas-ngupas. Ini pakai apa namanya pisau ya, pisau yang sedang kita untuk motong-motong wortel ya. Pegangannya enak ini.
Oke, semua sudah dicoba ya, yang ada dalam paket kitchen knife set Switzerland dari Swiss Military ini ya. Kesimpulannya, alat ini layak untuk dimiliki karena penggunaannya enak. Maksudnya untuk motong, untuk ngupas itu tajam ya, untuk pisau-pisaunya, untuk ininya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.